lagi. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين yang saya hormati Tuan Imam Memak mewakili Tuan Ebe apa dia Cik kita Nayuk ahli jabatan kuasa Kapung Budi dan ahli majlis imarah staf kaki tangan yang menjayakan program kali ini alhamdulillah sebenarnya kali tema dia orang Wairun ni dia suka setanakan Pak Cuban dah lihat dia tapi tak ada apa dia tak ada tengok saus yang setara mana setakan Pak Cuban nah maknanya pokok kita tu nak dengar setara mana sebab itu saya rasa malam ni bukan isu semasa saya nak kecek nah secara detail secara tafsir dak nah tapi saya nak kupas 2-3 ayat nah dalam surah At-Taubah yang mungkin ada kaitan dengan setanakan Pak Cuban kalau kita hidup kau lah kerana Quran ini boleh Quran esok kok dengan setanakan Pak Cuban setanakan adi setanakan anakut siapa kau mengaku syurga ya sebut belako waktu dia keistimewaan Quran orang tak pahal Quran kok dia tak boleh tak boleh nak pahal pribadi tak boleh nak pahal setanakan Pak Cuban kok adi pun dia tak ada Al-Quran ya ya habis ambil daripada syurga kepada syurga. Nah Al-Quran dah. Syurga Nabi ada, lepas tu syurga kita nak pergi pula. Padahal perjalanan dia tu banyak tu cerita-cerita qasas. Cerita-cerita lama tu kok 1000 ayat lebih ni kata dalam ahli tafsir ni apa dia 2/3 ni qasas kisah qasas. Nah surah Fatihah 7 ayat tu 2 ayat akhir 3 ayat ihdinas siratal mustaqim nih siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ni ayat yang 7 hak ni kisah lakon nah siratal ladina an'amta alaihim tak boleh jadi kita nak mengerti makna Fatihah kecuali kita kena mendalami haddam kena pelumak, kena wilai lumak sungguh mengenai alladzina an'amta alaihim mereka yang telah kamu memberi nikmat kepada mereka aku nak tu siapa kata Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin pak jenis golongan ni kena duduk dalam otak kita semua tak mungkin hidup kita tak berjaya kecuali kita kena berdamping diri kena mempelajari pak jenis golongan siratal ladina an'amta alaihi bukan saja kita pada anak kita kepada cucu kita sepanjang ada sebut sana kena hidup buaya apa kita kena belum pada tidur kena wayak anak cerita siratal ladina an'amta alaihi masa dulu pak ni dah habislah cerita pak ni apa ni mak ni pelabu tong kau apa semua batu takut apa semua habis tak ada dah hal ni kau mak pok rumah baru ni ada lagi tak ada dah
Karena sepangan ayu atas sepuk sani anak duk tidur dengan YouTube lah dah. Tapi dah, untuk kita nak mengatasi anak lah ni, kita kena royak kepada anak kita siratal ladina an'amta alaihim. Sore kolat riang. Allah. Kisah kalau boleh cucu kita boleh dengar kisah Nabi Adam, kisah Nabi Yusuf, kisah as-salihin, kisah syuhada Hamzah, kisah macam-macam kisah as-salihin. Prene botbat kisah kisah ni mendalam. Kisah royak-royak bari ni bukan biasa nah. Orang baru lah ni, mok-mok pasal baru lah ni, dia mula royak bari ke anak ni duduk ala perut lagi. Tengok. Jepung ke apa semua duduk ajar. Memai ni kena royak lau reng. Ni tahan pada anak ni daripada perut lagi. Tu be, tak, tiga puluh sehari, dua hari dia royak bari tu. Walak reng. Baca surat, reti, tak reti. Kesel banyak. Tapi demo, kesel kot demo tu lah. Alangkah baiknya sekiranya kita di duduk penuh cerita siratal ladzina an'amta alaihim kepada anak kita dari perut bayi pada wairum kecil besar apa semuanya puas hati sungguh lah, puas hati sungguh anak cucu kita kalau tak pakar lagi pun puas hati kalau kita buat mengikut orang panggil cara-cara Islam suruh. Lepas tu wairil maghdubi alaihim waladdalin, tiga ni kena ngaji wairil maghdubi alaihim siapa? Waladdalin siapa? Nak belajar belakang. Jadi cerita belakang al-maghdubi alaihim lah ni banyak al-maghdubi alaihim. Pada asalnya Yahudi lah, tak ada apa lah. Tapi maknanya orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan dia. Banyak. Al-Addalin beramal dengan tak ada ilmu. Puak-puak Kristian. Jadi ketiga-tiga ni kita kena belajar. Tapi maklumat apa dia kandungnya hak saya nak kecek hak malam ni tu dalam surah At-Taubah ni ayat yang ke-107 ringkas ya. Nah, sebab masa boleh hadir Fatih siapa aku apa ni? Insya-Allah 50 minit Ustaz Teh bagi dah. Bernama kita. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah At-Taubah walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan mereka yang mengambil, menganggap masjid dirar. Malam ni nak saya kita pergi masjid dirar, kita tahulah keadaan semasa insyaAllah. Nah, nak jadi masjid dirar lagu mana? Masjid dirar wa kufra diraran wa kufra dirar dan kufur. Ini nak ayat kata asas. Orang yang buat masjid dirar ni dia tak boleh nak buat kecuali dia kena bertunjuk berasas dengan dirar menyakiti orang. Sama ada dirar menyakiti, tapi sini bukan menyakiti lagi. Nah, lebih pada tu lagi kufran kafir, asah kafir, asah dia ni, asah gali, asah dia ni dia asah masjid dirar ni kafir. Nak ingat molek? Tapi buat nama masjid. Tu dia. Ingat molek. Orang buat masjid kena jadi orang kafir. Sebab tu bukan mudah kita nak hukum masjid dirak lah. Ingat molek. Kalau orang Islam buat duit orang Islam ke apa semuanya jangan bergaduh kata masjid dirak. Kerana hak asal lah tibqal asli ni tun sebab sungguhnya kena orang kafir buat. Ngok Rahman kafe tujuan dia nya nah tafriqan bainal mukminin wa tafriqan bainal mukminin, nak memecah belahkan barisan orang mukmin tu tujuan situ, nak memecah belah, nak melemah, nak memporak peranda, nak mengkucak kacir barisan orang Islam tu tujuan dia. Tiga, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan menjadi pusat yang mengintai-ngintai. Nah, tolong jadi leng komun, tempat gi duduk himpun maklumat,
liman haraballaha wa rasulahu, untuk nak beri kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Dia nak beri komun, beri kerama tu. Beri orang yang perai Allah dan perai Rasul. Tiga. Hari malam ni tiga lah. Syarat utama, syarat. Kalau tak ada syarat ni, maknanya tak ada jadi masjid dira. Kena tiga syarat. Yang pertama, didirikan di atas dasar kufur dan sesat. Yang keduanya, tujuan untuk nak memecah belahkan barisan Islam. Yang ketiga, untuk nak menjadi bahan maklumat untuk nak diserah kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tu, tu masjid dirat pada asalnya. Lepas tu dia royak lah, nak wicaya tu, wa rasulahu min qabl, wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Dia supah. Fak dia mana supah? Wa la yahlifunna. Mereka akan tetap bersumpah. Nah, in aradna illa al-husna. Kami tidak ada tujuan lain kecuali nak molek, nak menyatu. Nak biarkan mari semaya. Tujuan molek, tujuan. Dengan mulut lema tu molek, dengan surat khabar, dengan kerongkan, dengan macam-macam di ayah peracah sampan lema tu comel, demo buat comel untuk nak peracah sampan pada orang kampung. Nah, illal husna, tapi wallahu yashhadu innahum lakadibun, tapi Allah telah pun naik saksi kata mereka itu adalah pembohong, orang belawak, orang bohong. Allah, demo siapa supoh nak kata demo nak molek, tapi balik tu eh, tu janji kata demo ni orang bohong. Ha, tu satu jenis masjid malam ni. Jadi masjid cerita asalnya kita boleh kita dengar banyak dah dah duk ngaji. Cerita masjid Dirat ni dia berlaku akhir dah, akhir Nabi duduk di Madinah tu 8 tahun. Maknanya Nabi gagah dah. Nabi lepas ada perai 4-5 perai besar-besar dah. Apa dia badannya, Uhudnya, Ahzabnya. Lepas pada tu Hunain. Hunain ni tahun yang ke-8 hijrah. Lepas pada tu Nabi pergi di Tabuk. Lepas Tabuk Nabi klik mari Serai Mekah. Tahun yang ke-8 belakang tu. Lepas pada perai Hunain ni, dia asalnya Hunain ni duduk di antara Madinah, Mekah, Taif. Madinah, Taif, Mekah. Duduk kampung kawasan tu. Jadi Nabi di serai Hunain ni, perai Hunain ni berlaku di satu tempat tu. Jadi satu pengajaran lah, mudah-mudah ringkas lah. Kita pergi belajar semula lah perai Hunain ni. Kerana puak-puak sahabat ni dia ramai pada masa tu, 10,000 lah. Buat 10,000 ni jadi wasa. Oh, kecek pot dia kita tak ada jalan lah. Tak ada pit pratupek. Maknanya hari ni kita tidak akan dikalah dengan sebab bilangnya. Bilangnya itu banyak. Lenuk label yaum, lenuk label yaum min qillah. Kami tidak akan dikalah dengan sebab bilangan yang kecil. Sebab bilangnya banyak, 10,000. Sebab tu dia timur lah, timur. Timbul mari bahasa Mekah sikit lah. Dengan ramai ni rasa dia dah. Nah, masa perai badar dulu, 300 orang, oh, sungguh tiap-tiap orang tu, semangat molek. Buat ramai ni jadi, jadi naik, ragai sikit. Jadi buat perasa, kata demo ni ramai sikit tu, Tuhan ajar. Jadi Hunain itu adalah satu pengajaran besar lah, kata, balik kong tab hak Islam ni selewat tabok ah. Nah, tu kita pergi belajar lagilah siapa ko sepik bomi-bomi ke duduk lari lah tepo ke apa semua dah ada cerita dah. Tu dia. Jadi maknanya balik Rasulullah ni pelan-pelan sikit Allah. Kerana apa? Kerana sikap hak Tuhan nak ajar pada demon kata jangan duk berpegang dengan bilangnya sangat. Jadi bo dengar berita balik Allah ni, balik Nabi ni siata dah. Nah, kepada orang kafir pada masa tu, ada seorang kafir di Madinah pada masa tu, nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib maknanya padri dah. Rahib ni orang Kristian. Dia orang musyrikin Madinah.
Tapi orang gelar dia rahib. Kerana apa? Dia longtun. Jang longtun pergi masuk Kristian. Allah. Tengok. Jang. Dia orang kafe, orang sembah berhala. Nah, orang Kristian tak ada di Madinah. Nah, tak ada. Ada Yahudi ada, Kristian tak ada. Di Mekah pun tak ada. Tapi dia ni jam longtun masuk Kristian. Lepas tu dia berhubung dengan orang panggil Kaisar di Rom. Di Rom, dia berhubung. Allah, jauh. Tapi Madinah dia dekat dah lah. Nah, dekat pada Mekah. Nah, dengan Rom masa dulu. Jadi, Madinah, lepas pada Madinah pergi di Tabuk. Lepas pada Tabuk kak. Kawasan Ordon lah ni tu dia masa tu tu diperintah oleh Rom belaka pada masa tu. Nah, ha tu dia. Dia pergi di Rom. Dia pergi di Rom, dia pergi jumpa dengan Kaisar. Dia kata royak berita ke Kaisar, kata Raja Muhammad tak pergi dah. Lepas tu lagu mana? Dia buat masjid. Jadi dia buat masjid. Nah, satu masjid Quba, yang keduanya masjid Nabi dia sendiri. Pak kita nak buat lagu mana? Dia buat one pen, kata satu ketika dia akan jemput Kaisar daripada Rom, mari duduk di Madinah. Lepas tu dia nak angkat raja Rom tu jadi raja di Madinah. Lepas tu dia nak hamat Nabi Muhammad dengan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Dia nak hamat, nak kaplai. Pen demo tinggi. Hak tu bila tu tahun kelapan dah. Nabi duduk perak habis dah tu kira tu. Tamu Nabi buat piagam Madinah, buat ratamanun Madinah, duduk perak habis dah. Nah, dia duduk buat kot rabiat maulad dah di Madinah tu. Nah, munafik-munafik pun pakak tak naik mana dah. Nah, munafik-munafik tu. Jadi perek Uhud ke apa semua pakak bongkar rahsia belaka dah. Nah, perek Ahzab terutamanya pakak Allah belaka. Nah, jadi timbul dah situ puak-puak munafik dalam Madinah tu. Nabi pergi perak habis dah. Tiba-tiba tahun kelapai hijrah. Lapai hijrah. Ni timbul Abu Amir Ar-Rahib. Mari. Jom pergi turun modal. Jadi Kristian. Lepas tu dia beribadat dengan Nasrani dia. Siapa kau yang panggil Ar-Rahib. Makna apa Ar-Rahib? Padri lah, padri. Sangkara kita lah. Apa dia? Batluang. Nah. Jadi rancangan orang dalam tempat ni, jadi nak ayat kata rancangan orang musyrikin duduk orang panggil capur tangan dengan puak-puak Kristian ni lama dah masa Rasulullah lagi. Nanti kalau kita nak baca lah ni pun tak ada pelik. Atu nak baca sejarah ha? kalau nak tahu sejarah melalui tafsir Nabi ke setanakan pacuban ke tak ada pelik. Nah, orang musyrikin, orang kafir yang duduk bekerjasama dengan Kristian, bekerjasama dengan Yahudi ke apa semua, tak pelik eh. Nah, tak pelik kerana pada masa Rasulullah dulu pun berlaku dah. Jadi bila dia buat lagu tu, dia pun bersumpah. Sumpah kata saat inilah, tidak ada orang yang nak menetek Muhammad kecuali aku akan masuk pasukan yang nak menetek tu, patu akan halau, aku akan bunuh Muhammad. Nah, dia bersumpahlah gitu. Nabi duduk di Madinah tahu cerita ni. Tahu melalui apa? Nabi tahu melalui apa? Wahyu, tak ada orang lain. Kalau mimpi pun mimpi Nabi. Nah, tu. Kalau wahyu tak tahu, Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Sifat Nabi tu kita kena bimbing kan. Nabi tu ada sifat wajib bagi dia, pak mustahil, pak harus. So, mana gapo harus bersifat dengan kemanusiaan. Tengok. Gapo kemanusiaan manusia. Manusia rasa lagu mana? Lagu tu Nabi. Tak makan apa dak manusia? Tak makan. Kalau makan kenyek. Ambil pisah hiri, luka. Ambil api, cuh, panah. Lagu tu, pas lagu tu Nabi. Nabi, pasal lagu tu berlaku. Kan kita duduk dalam sejarah. Lapar, sedih, berdarah. Darah Nabi pun darah merah. Bukan darah putih. Darah Nabi merah, ditokih, darah merah. Darah dia dahi. Darah di perang Uhud, darah merah juga.
Nah, itu dia. Nabi, nah. Nabi buat bangka. Nabi buat bangka nah nak perat. Nabi pergi beli baju, baju besi nah. Nabi beli baju besi. Nak perat. Eh, setanakan baju bang kita aku nak. Pak Iton pasal kukuh dah. Kebal dia panggil. Dia tak masuk. Kan? Tiket tak masuk. Itu amalan Nabi ke tak? Amalan Nabi. Karena Nabi, jadi supaya orang kata, eh, Nabi menakut kan? Bukan Nabi menakut. Nabi manusia. Nabi tak tahu. Jumlah bilangan musuh. Di sana, di belakang bukit. Tak tahu. Nabi pada satu ketika kena prom tua dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu gi duduk cari rahsia apa yang kondak tu. Nah, Nabi gi cari dulu. Gi cari rahsia, gi tengok, gi temu dengan sute buah rumah. Tanya demo tu mai wak gapo? Lepas tu mai wak gapo yo ya. Lepas tu dia semelah utah berapa sari-sari. Oh, aku semula kan, kawan tu. Aku semula 10 ekor unta. Memo tu semula hari-hari. Oh, pramun 10 ekor unta. Sore-sore ekor unta 100 200. Kalau 10 jadi duk alas sekitar 2000 3000. Nabi pramun mai. Semua tu rancang manusia Nabi ni. Tapi manusia dia ni kita kena tok sejuring, patu hak sejuring lagi itu Nabi. Kayak Nabi dia ada mukjizat, ada apa dia wahyu, ada maksum, apa semua. Hak tu suku. Tapi Nabi hak manusia ni tetap jadi manusia. Ana basyarum mislukum, kul innama ana basyarum mislukum. Aku serupa ngamung ha, manusia, tapi yuha ilayya, aku diwahyu. Ha, tu tak serupa ha? Tak serupa, tapi orang kata sedih, orang pergi puji dia, dia rasa mujur. Nah, anak dia mati, dia teriak menangis. Hari tahun pak saudara isteri dia mati, dia kecewa. Siapa ke? Dikatakan amul husni, tahun kecewa. Siapa kecewa? Nabi. Pas Nabi apa kecewa? Tak berima kan? Tak, Nabi manusia. Nabi siapa kau kena tipu la ilaha illallah, kena tipu banyak. Puak-puak Yahudi duk buat pakat dengan dia, eh Muhammad mau mari sini sini sini, mari mari tempat rumah aku ustaz, kita nak berdamai nak gapo semua kan. Nabi gi dak? Nabi gi. Bo Nabi gi tengah jalan nak siapa? Jibril kata jangan gi. Dia mau tu niat jahat, dia mau tu nak putuh, nak ambil batu nak tetah belakangmu. Baru Nabi klik. Nabi gi dak. Banyak cerita-cerita hak nak hijrah nak ayat kata Nabi tak tahu benar eh hak asal kecuali wahyu. Wahyu tak apa, Nabi adalah wahyu. Nabi bukan manusia biasa dah. Ha tu kena kecek, kena wi paham molek tu lama hidup kerak video padah. Nabi manusia biasa, tapi dia adalah keistimewaan, ada mukjizat, ada maksum dan ada wahyu. Jadi wahyu mai wayak dia lagu tu cerita bo Nabi wayak lagu bo dia dengar wahyu lagu tu baru Nabi ok kamsang wayak kata beberapa orang sahabat, 3-4 orang sahabat di antaranya Wahsy hok beso bunuh pak saudara dia Hamzah. Ah tu Wahsy hambat suruh gi di masjid Dirab dia ni patu gi putus patu bakar atu kisah. Jadi nak ayat kata satu tujuan saat ni dah tiga saat ni Masjid Dirab. Yang pertama, yang kedua, hukum dianya tak boleh semayah sejak tu. Kalau Masjid Dirab tak boleh semayah. Siapa wi hukum? Nabi, maknanya pemimpin yang tertinggi sekali dalam masyarakat tu. Hukum Masjid Dirab baru boleh turun eh. Ha tu ingat molek eh. Jadi pak kita kalau misalnya ada apa semua, orang rakyat kampung tak boleh nak hukum. Kena maknanya orang setara dengan Nabi ataupun orang yang mewakili Nabi. Pemimpin lah. Pemimpin. Pemimpin dalam tekah tu Nabi duduk di Madinah. Tahun yang kelapai hijrah tu, Nabi bukan sahaja pemimpin agama, tetapi Nabi adalah pemimpin daulah. Dia boleh buat daulah di Madinah dah. Dia ada kong kamlang. Dia ada anakit, dia ada pracakon, dia ada rata menun, ada kotmai. Dia darabkan, dia omrab kata
boleh jadi retak. Jadi dia Nabi ni pun namrat dah pada masa tu. Kalau gitu dia naik tanah pun namrat ni dia perekat. Oh, utmai ikutlah para baru meras ungkan gapo pun ikut yo royak mai royak kata sejak tu sejak dira. Lagu mana? Talis maya patu kena gi kutuh patu gi bakar. Selesai masalah. Ha tu yang pertama masjid dira. Nah. Allah Abu Amir saat ni saya nak ajak siapa Abu Amir ni? Banyak kita kena tapi kalau kita royak kata Hanzalah. Hanzalah ni anak yatim dia. Hanzalah ghasilul malaikah ni dia dia mati dia duduk junub kan dia duduk junub dia mati dalam syahid mati syahid dalam perangai dia duduk masih dalam junub lepas tu malaikat mai mandi ke dia dah Hanzalah nak royak kata pok orang lawan Nabi wang pai nak bunuh Nabi wang pai nak peracun Nabi bukan nak peracun Nabi saja nak peracun daulah jamaah Islam tapi dia ada anak juruh Maulid Hanzalah dan dua orang beradik dia pun masuk Islam jadi sahabat Maulid. Allah sini kalau nak tengok ruam samai lagu mana ni lan kalau ada pok pasal jenis gapo tak teh pasal joli ko pasal dia Islam dah hak ni hak kafe tapi nya boleh tubik anak hak juruh lagi kerana apa kerana dakwah Nabi tak boleh give dakwah pok tak apa dakwah anak dakwah nak lagu mana kita lah ni nak dakwah anak-anak remaja hak sepongan ayuk sebut tadi. Nah, anak-anak hak umur 7 tahun, 8 tahun. Awak lagu mana ni? Allah, nak ngorek wi penuh, isya wi penuh, subuh wi penuh. Subuh wi penuh 30 orang budak-budak umur 7 tahun sampai 14. Lagu mana ustaz saya? Kita wak imarah 80 dah ni. Lagu mana nak wak imarah budak atfal, imarah atfal. Imarah wairun. Awak lagu mana? Sudahlah. Tepat hak saya dulu kecek sok modah di Turki. Turki ni kerana dia kena duduk serai oleh gapo pehme hok pasal duduk nok gapo nok peracu Islam lah. Nah, nok peracu Islam beratus tahun. Turki ni mudah-mudah. Dia jatuh Islam pada 1923 dulu kok. Lah ni 100 tahun dah. Pada masa 100 tahun tu pemimpin, presiden, perdana menteri hak Turki, kerajaan Turki tak ada hijau lain. Hijau saya nak peracu Islam. Tu mudah-mudah nak peracu Islam. Saya duk sebut sama. Bukan peracu saja dak bakar. Nak gali orang panggil gapo kalau naga orang panggil wak sungkrok. Pak itu gapo merum. Kan? Demi itu betul. Merum dah. Merung gali sapa ke akar tak se dah kita nak tanam pohon kayu lain nak tanam kelapa bang cik ni ada kelapa nak tanam diri tiba-tiba di Turki ni tubek hasa tubek bukan tubek kelapa hok tanam ni dok tu tubek hasa tubek hok Islam. Dia peracun dah, dia merung dah, bakar dah, tolok gapo semua lagi dengan jentolok, dengan kereta traktor gapo semua. Nah. Tapi tiba-tiba tubek Islam ni, tubek orang pakai hijab, tubek orang nak semaya jemaah, tubek orang mengapa Quran lah ni. Ni di Turki. Kok mano ni tolong pokok kita belajar ngaji Turki ya, belajar Turki. Cuba ikuti Turki. Alhamdulillah. Saya dah ikuti Turki 13 tahun dah. Tiap-tiap hari. Lihat lagi tu. Lagi pun 4-5 kali dah jadi Turki. Tengok perubahan hebat sungguh. Hebat. Lagu mana nak yuk dia buat lah ni. Di antara lah. Di antara. Peringkat hal ni peringkat negeri lah. Bukan peringkat tu sebab lah. Dia buat peringkat negeri. Rata menteri. Kerat suang sasana. Kerat suang masjid dah ni. Dia buat nak jawab. Budak umur 7 tahun sampai umur 15 semaya subuh 40 hari berturut-turut dengan berjemaah di masjid pagi 40 hari yang ke-40 tu boleh sikar setiap sore umur 7 tahun pas siapa wih hadiah nayuk
นายกเทศบาลนายอำเภอนายกอบต.ผู้ว่ารัฐมนตรีดูวีดีตะปะเขตมาเซมาเซปรังกะนักรี80จังหวัดเบตุรกีเดียจังหวัดละกุตนี่นอกเบลโลนอกจากโกเบนิเบนิบากูฮอกฮัจูดฮอกมอ70 80ฮัดดะฮอกตุบลาละสกอดาวีเปเฮอิสลามจัดดิTapi hak baru ni tak boleh. Tak boleh hak baru dalam masa dia. Sebab tu orang tanya dengan bapa mu tak kata. Orang banyak lagi duduk minum arak isap rokok. Ya orang tanya. Ya orang kata demo tu besar bukan pada masa aku. Demo tu besar bukan masa aku. Hak masa aku sungguh mu tengok umur 7 tahun 10 tahun. Ya wah sungguh. Lepas tu tiap-tiap boleh. Di tiap-tiap markas, tiap-tiap cawak, tiap-tiap ampa. Puak dia tu keluar. Keluarga apa hafiz Quran Allah di bulan Ramadan 100 orang 1000 orang 1000 orang dia buat ni di Turki tiap-tiap hari benar ajaib hak orang kata tidak apa dia Palestin tidak akan merdeka kecuali orang Islam boleh semaya subuh secara berjemaah penuh masjid supaya dengan hari jemaah lah ni berlaku dah di Turki. Dan ini berlaku di Turki. Eh? Banyak di Turki Hagia Sophia tu masjid penuh. Subuh penuh. Hagia subuh. Lepas tu masjid-masjid lain pun banyak. Nah, saya pergi 4 tahun dulu pun saya pergi kapung pula dah. Pergi kapung lebih ada Istanbul 400 kilo saya pergi. Tengok masjid, pergi Hagia subuh, penuh masjid. Subuh. Allah. Gitulah tu. Jadi, tak padai dengan dia mau duduk perak. Nah, dia mau duduk perak. Nak jadi peracun, nak jadi Turki itu murtad, tetapi mereka kembali menjadi Islam. Nah, jadi hak tu dia panggil hak klik gimana sana ni kepada Masjid Dirak lah. Nah, Masjid Dirak dia tak ada, tak ada lagi. Nah, Masjid Dirak tak ada. Apa dia? Karena untuk tengok kepada pemuda lah. Apabila Masjid Dirak satu pemimpin, saya nak politikkan hak ni, pemimpin kena istiharah, bukan orang tamada. Sebab apa? Orang tamada prakak jadi masjid dirak geges lewat tabak. Sebab benda-benda ni kadang-kadang kena guna pemimpin. Kadang-kadang kena guna jemaah, orang peribadi tak boleh. Kita tengok orang nyuri nak gi kerak tangan tak boleh. Tak boleh depan tangan depan kita tak boleh. Kita tahu kawan tu misalnya berzina kerana nak reja dia tak boleh. Karena hak ni memerlu kepada amnah, memerlu kepada kekuatan. Nak buat pribadi tak boleh. Ha, supaya juga Masjid Dirak. Masjid Dirak Nabi kena perakat. Ha. Pah banyak dah Masjid Dirak dan Allah. Masa Rasulullah ada dah. Tapi dengan sekaya pak hak Nabi itu, jadi Nabi boleh perak Masjid Dirak. Tapi dengan masalah ni hak supaya dengan Nayuk dah sebut zaman fitnah. Maksud Masjid Dirak ni apa-apa persatuan comrum ko ongkon ko muniti ko gapo saja mahawidyalai ko sekolah ko gapo saja tetapi dibina atas orang kafir nah untuk nak menyesat dan memecah belahkan orang Muslim orang Islam kemudian untuk nak menjadi bahan untuk nak beri maklumat kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul maka itu dikatakan Masjid Dirak. Banyak tak? Banyak kan. Nari-nari kok Eropa. Allah. Saya maklumat nah, Allah. Di Israel ni di Yahudi ni ada jamiah Islam. Di negeri Israel. Ada jamiah Islam. Mahawidyalai Islam. Hijariya gap, hijariya wi kerusuh panggil orang-orang hok bijak-bijak gi di situ. Nah, kerusuh ngapa Quran 4 bulan hafal Quran. Patu ambil takhasuh masing-masing tauhid Quran gapo semua tafsir macam-macam lah. Nah, ada mempelajari grup, grup hok ni grup tabligh, hok ni grup ikhwan, hok ni grup salafi, hok ni grup ngaji. Cio chan dia yang salafi. Kalau munggi dengan puak salafi, mu nak kecek lagu mana? Mu nak berlagak lagu mana? Nak gaya lagu mana? Ha dia belajar di. Kalau mu gi duduk dengan jemaah tabligh tu ah, gi. Ha mu kena kecek lagu mana? Kena belajar kena duduk lagu mana aku tu. Gi dengan puak-puak ikhwan, puak-puak ni semangat apa semua, mu kena kecek lagu tu.
Dalam masa 4 bulan habis cok cok cok. Siapa buat? Mahawithala Islam di Israel di Yahudi. Ini jamiah, ini jamiah dirar. Nak waktu baik orang dirar, orang berkelakuan bandit dirar. Lepas tu nak memporak-perandakan, nak memecah belahkan dan nak mencemarkan Islam. Cemar Islam. Tahun 10 tahun dah baru ni, 2013 dia tubik. Tubik semua. Tubik mana? Tubik di Iraq, di Mosul. Tubik di Mosul. Kita ingat tak? Kita ingat lah. Mosul naik tebuah pada bulan puasa, nama dia Al-Baghdadi, jangguk apa sebaik kita ambil khatam moho hak Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, mari dengan bendera, dengan apa dia tong dera kita, dera kita hak Rasulullah pakai. Lepas tu mari buat ke apa? Mari ikhla daulah Islam, rat Islam, Islamic State. Buat mana? Buat derok. Allah. Buat itu kan? Pakak sokong. Sokong. Kau tu sokong semangat. Allah. Terutamanya wairung-wairung lah. Wairung-wairung. Lah ni dia makan kau ni. Dia makan kau. Oh. Tak ada, ada. Pada tahun berapa? 2013. Saya ingat molek. Kisah ni saya ingat. Nah, sebab saya iktikaf pertama kali di Masjid Batan Naro. Tahun tu. Orang tanya. Orang tanya. Lagu mana ustaz? Ni orang duduk ikhlas dah ada minggu yang pertama dia ikhlas. Saya dengan secara tak kena mikir dah, saya banyak kata ko dulu. Kalau ibarat fajar adalah fajar kazib, tak boleh semaya, tak boleh bayar lagi. Fajar kazib. Pakak pakak tak kena belakang saya pada masa tu. Lepas tu saya tulis dalam Facebook pula, royak keburukan jemaah ni. Nah, bukan jemaah, bukan masjid usis alat taqwa, kita nak belajar dak. Hak ni jemaah dirar. Kena ingat molek. Oh, pakak mari duk maki caci saja dalam Facebook. Lah ni ada lagi. Ni ada lagi, tapi hak banyak-banyak duk mari minta maaf banyak dah. Mari minta maaf, saya minta maaf sungguh kau ustaz itu. Saya tergab apa gelap mata. Itu lalu dan buka pelekat kita dunia. Dunia masa ustaz sing wairung tu gapo Khomeini, masa ustaz sing wairung semua kita duduk anggap kata Islam belako ni nak oyak kan tak Islam lagu mana, tengok rupa parah, tengok berjanggut lawan dengan Amerika gapo semua lagi eh. Oh, habis geng masa tu kita disogok. Nah, untuk nak percaya kata Iran adalah pembawa Islam. Tapi ternyata itu adalah daulah dirar. Bukan semata-mata masjid dirar dah. Jemaah dirar. Kena tahu. Kesailah ke mana lah ni. Alah ni hacol buah bih. Negeri-negeri hak Islam. Tujuh negeri Islam. Daripada Iraq. Mula daripada Syria. Gidi Lubnan. Gidi pada Yaman. Habis-habis. Nyogi telah di Iran habis lah ni. Nah, itu dia panggil hari ini. Nah, kita kena belajar masjid dirar semula. Dan daripada kita mempelajari masjid dirar dengan secara halusi, maka kita boleh baca sejarah lain. Nah, boleh baca setanakan percubaan dengan Quran dah masjid dirar. Sebab tu akhiri. Nah, mari akhiri dengan sikit ya, bahawa mari dengan dirak ke ya, wakil dengan usis salat taqwa ni, bahawa ayat yang kedua tu, la takum fihi abada la masjidun usis salat taqwa min awwali yaumin ahaku antakuma fihi. Nah, tu dia ahaku apa dia ahaku antakuma fihi masjidun usis salat taqwa ni panjang pula, tapi tak ada lah kecek orang ni. Siapa yang dimaksudkan masjid apakah yang dimaksudkan usis salat taqwa dan masjidun usis salat taqwa? Boleh berlakulah Quba dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dan Masjid Quba dua-dua tu usis salat taqwa. Tetapi hak besarnya sini. Gapo dia masjid usis salat taqwa? Saat ni masjid dirak kita tahu dah. Tiga saat ni dah. Masjid usis salat taqwa ni gapo? Lah ni banyak kan masjid takwa, apa ada nama dah masjid takwa, Darut Takwa kan, tapi
Tak apalah nama tu. Inti isi dia. Nerta nerha cincing tu gapo. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Sejak mana yang kita boleh cetak, boleh palit orang yang suka kepada kebersihan. Yuhibbuna an yatatahharu. Suka kepada kebersihan. Allah. Wallahu yuhibbul mutahhiri. Orang suka kepada bersih. Bersih ke apa katik? Bersih. Bukan bersih daki, bersih baju saja, rupa parah, bersih kereta, seruk semua kereta, di tempat basuh lagi kereta. Nah, seminggu sekali. Dah. Bersih. Kenalah tu bersih pakaian. Tapi hak besar sekali bersih sirah wal masirah. Bersih cara hidup dia. Cara hidup. Mami perawat dan proy. Allah. Tak tahu lagu mana. Nah. Bersih. Bersih pendapatan dia, raidai dia. Bersih cara dia nak keluar pula dah infak harta. Ni bukan mari tak tanya nak masuk saja dak, raidai saja dak dalam Islam. Raicai pun Tuhan tanya. Kita tak sarwa doa apa dia ada kata ikut aku lah. Duit aku dak tak kena lah nama atas itu. Ikut kawan, duit kawan dak. Pui atas dunia ni dia mau boleh kecek lagu ni. Dalam akhirat esok Tuhan tanya an malihi fi maktasabahu wa aina anfaqah. Daripada harta dia ni dia ambil mana, dia pergi bayar gapo kata. Kena tanya. Sekupe sama ko sekup 10,000 juta lagi, tapi tiap-tiap apa dia kod yang kita bayar, kita beri pada anak kita, kita beri pada isteri kita, kita belanja untuk diri sendiri, kita buat rumah, beli kereta, kesemuanya kita akan ditanya. Lepas tu orang nak jawab bukan mulut. Bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Bukan mulut. Tak sadar ngapa mulut. Tak sadar ayat. Maimi. Bukan mulut tanya itu. Jawab itu. Semuanya daripada tangan, kaki, hati, bahu, apa semua. Semua tu. Wa tukallimuna aidihim. Ya. Tangi wa tashahadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Anggota semua ni pakai kecek, kecuali hak boleh kecek tah dunia ni tak boleh buat. Ha tu situ dah. Jadi maknanya hari ni kita nak tahu, kita nak buat lagu mana ni. Saya dekat hati nak dengan hak nayuk kata nok itu bi riwachon wairun ni. Riwachon wairun ha ya tataharu yuhibbun, suka pada kasih pada kebersihan. Hak mula-mula sekali pentan prinsipal sungguh-sungguhnya bersih rumah dulu, bersih depan rumah. Hak tu hak mula sekali, hak mula-mula. Bersih pagi-pagi hak apa hak cik duk ngepek sama. Tempat Melayu dan mana situ ada siapa. Tu situ sah. Bersih situ hak mula-mula, hak pentan sekali. Lepas tu bersih iman. Hak tu Allah kau payah bersih iman daripada syirik. Bersih ibadah daripada bid'ah. Bersih kepercayaan daripada khurafat. Semua tu nak kepada bersih. Allah, kita nak buat lagu mana penghuni masjid ni bersih. Ruhiyan wa maknawiyan wa siratan wa masiratan. Semua tu bersih belakang Allah. Tak ini. Nampakak wak lah. Tak ini. Pok-pok itu tak ini belakang. Tak ini robi apa semua. Bersih. Buat lagu mana. Dah. Tu bersih. So. Nak cek kata bersih juga. Allah tak tahu kita tergamuk wak kok orang kedak tak tahu. Wayak kok orang kedak duit kita ni. Tu yang kira lah. Nah bersih situlah insyaAllah dah. Jadi panjang sebenarnya. Apa dia fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu ni panjang. Tapi saya nak rekah sekarangnya maknanya suci daripada dosa, suci daripada syirik, suci daripada bid'ah. Dah suci daripada segala fitnah-fitnah di dunia, kita nak orang suci. Kalau boleh waktu, insyaAllah kita boleh bina masjidun usisa ala taqwa. Dia akan gelawai masjid dirab Hassan. Masjid cuci. Tak sanak katik pun kena cuci. Mongluk nengah di cuci. Cuci belakang tu. Ni tengok jawab tak boleh dah. Kita tengok jawab pun tak boleh.
tengok langit merah pun ah gitu duk buat jadi cemas itu cemas. Tak leh lagu tu. Islam lagu mana suruh cuci benda-benda lagu ni, kepercayaan adat istiadat tak apa, tapi kalau adat istiadat hak bercanggah dengan Islam kena bersih, kena cuci. Ah tu sebab tu kena mari di masjid. Masjid tu dia cuci dah kan. Kita hidup mandi 5 kali sehari dah. Kalau kita mari mohon-mohon ni, nah 5 kali sehari dah kita mandi di depan sungai, di sungai tu. Nah lakuh-lakuh kita mari tu betul cuci dah. Alhamdulillah. Jadi kita nak tarah akak tarah masyarakat kita ni jadi suci lebih pada tu lagi, terutama suci apa dia hak sanya hak besar-besar dosa-dosa sanya syirik. Nah suci apa dia daripada makan ni. Anak-anak kita lah ni kan dok makan gapo, kita tahulah ke dah lah anak-anak kita dok makan gapo lah. Allah benar-benar tagih tok tok ime ka makai Islam dok dok ka makai gapo ka makai ka makai masjid dok wak gapo sai-sai duit dia dok ambil gapo dok wak gapo kata kena wi cuci belaka ni. Nah hari ni dan insyaallah dah pokok kita kena wi orang panggil orang yang suci, dan daripada situ kita boleh menghakis sifat hak sakni hak nak pecah belah, sifat hak nak royak cita-cita hak tak molek wi pada musuh-musuh Islam. Nah hak ni hak 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 oi panggil masjid dirah. Itu saja pada kali ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu taala memberkati kita semua. Silap salah ampun dan maaf. Semoga Allah Subhanahu taala apa dia memberi keampunan kepada kita dan memberi balasan kepada kita dengan pahala yang berlipat ganda. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi.